Remaja Kini. Okay. Hai, okay, bersama saya hari ini Syaza Akbar dengan tetamu tu Cik Amira Faris dan Cik Wan Amalina Izzati. Okay, hari ini kita akan membincangkan topik berkenaan belajar sambil bekerja. Okay, pada pandangan awak, Cik Amirul, boleh terangkan sedikit tentang kerja sambil belajar, apa kepentingannya? Sebenarnya, macam dalam dunia kita sekarang ni, kita tak cukup dengan hanyalah satu kerja sebab dengan keadaan ekonomi kita sekarang ni yang kurang stabil, dengan mata wang kita jatuh lagi. Dan kalau kita tengok kan, even sebab saya seorang pelajar IPTA dan kita kena, dan kita boleh tahu ramai sangat orang yang tak cukup makannya dekat IPTA, so sebab tu dia kena bekerja untuk tampung sehari hidup dia, sebab kita takkan selama-lamanya nak minta ibu bapa kita duit, betul? Okay, semacam saya sendiri pun saya dah stop minta saya punya family duit dan saya cari duit saya sendiri. Dan barulah sekali kita akan tahu susahnya cari duit tu macam mana. Dan kita akan mula lebih menghargai dari satu masa ke satu masa yang akan datang. Okay, bagus. Okay. Pandangan awak pula, Amalina? Ada certain student yang ambil PT. Mm-hmm. Tapi ada certain yang dia mengharapkan 100% on dia orang punya parents punya duit belanja. But then dia orang tak boleh nak depends apa duit belanja yang parents bagi, sebab memang obviously benda tu tak cukup pun, especially bila you makin makin macam mana, makin naik SEM, perbelanjaan you akan jadi lebih banyak. Mm-hmm. Actually. Mm-hmm. Okay. So benda tu even for me, ambil PT pun mengharapkan duit parents pun, benda tu still tak cukup. Yes, you kena ada inisiatif untuk cari duit belanja sendiri dengan buat side income lain. Meaning that you macam berniaga ke, you dekat college tu macam-macam you boleh buat sebenarnya. Jual nasi lemak, jual keripik. Okay, macam awak pula, adakah awak bekerja sambil belajar atau macam mana? Boleh ya, saya dulu masa saya belajar, saya ni berniaga sambil belajar. Every time saya akan, every day lah saya berniaga untuk cari income saya untuk daripada, untuk bulan ni, untuk bulan depan. So kita dah ada target kita kan, dan kita ada pembahagian masa kita sendiri lah untuk belajar, untuk cek duit semua tu. Okay, bagaimana cara awak membahagikan masa? Belajar, nak exam lagi, nak apa lagi? Sebenarnya saya bila awalnya masuk SEM tu, so sebab tu time tu yang saya pulun untuk berniaga, sebab saya nak cari untuk di masa last nanti. Okay, di masa last nanti tu lah, di mana adalah waktu di mana assignment kita dah datang banyak, kita punya nak, saya nak kena fokus final exam saya, nak kena fokus final SEM punya project lagi. So so kat situ dah busy dan saya tak dapat nak tumpukan perhatian sepenuhnya kepada perniagaan yang saya jalankan. Oleh itu, sebab tu lah saya selalu je masuk SEM je, saya terus pulun dulu. Saya terus pulun untuk perniagaan saya untuk satu masa, untuk masa akan datang tu. Right? Itu lah cara saya bagi gambar. So itu adalah satu komitmen yang luar biasa jugalah. Betul. Okay. Dan awak pula, apa yang pernah awak buat untuk mendapatkan side income? For side income, actually pernah dalam semester lepas kot rasanya, jual nasi lemak. Wow. Okay. Jual nasi lemak kan? Jual nasi lemak actually. Benda tu sebenarnya project subject. Okay. But then, projek tu untuk seminggu je sebenarnya. Tapi, memandangkan dia punya sambutan tu hangat, macam demand tu tinggi. Tapi saya akan ambil benda tu macam minggu ni ada dalam sejumlah. And then, kalau benda tu habis laku, okay. So on next week saya akan tambah dia punya jumlah. So after that, cuma ambil berdasarkan macam order, based on order saja, bukannya ambil by jumlah. Cara pembahagian masa tu bagaimana? Ada exam lah. Pembahagian masa tu saya jenis yang last minute person. Okay. So macam tak ada fix kat dekat kanan tak. Lah takkan tak bu, macam contoh kan, kalau business tu buat macam saya, kelas tak banyak. Macam dalam seminggu tu 3 hari je kelas. Pembayaran masa macam tu lah. Okay. So after kelas pun, lepas daripada pukul 4 memang dah tak ada kelas langsung. Alright. So after tu memang free.
Macam jualan nasi lemak tu daripada petang sampai ke malam. So benda tu tak ada apa-apa. Bagaimana pula pendapat awak tentang remaja-remaja sekarang ni, dia lebih penting untuk bershopping? Sekarang kita tengok tak perlu keluar pun, di hujung jari je kita shopping. Kita buka online lah, Zada lah, dan beberapa shopping online. So, yang bekerja ni, okay, yang bekerja ni adakah ia kerana demi kelangsungan hidup ataupun untuk bershopping? Kebanyakan lah antara awak punya sekeliling kawan-kawan ke apa ke, boleh beri pendapat tentang hal-hal gitu. Okey, pada kalau pada saya berdasarkan orang sekeliling saya sendiri, berdasarkan apa yang saya tengok dan apa yang saya alami sendiri, sebenarnya mostly student lah, mostly student ni dia bekerja sebab nak melangsungkan kelangsungan hidup dia. Sebab apa yang dia ada sekarang, macam tadi Nina cakap, kita walaupun orang dapat PTPTN, even saya sendiri pun dapat scholarship, tapi benda tu tak cukup. Bukan tak cukup sebab saya ni kaki bazir beli apa benda tu benda, tapi kalau awak tengok kedai makan luar pun, sekali makan pun dah RM5. Lepas tu nak minyak motor lagi, kalau ada motor, minyak kereta lagi. Lepas tu nak bayar buku itu, bayar buku ini. Dan bukannya orang kata pun sekali kedebuk banyak yang kita dapat. Setiap kali kalau kita dapat PTPTN ataupun kita dapat kita punya sekolah, nak bayar yuran lagi. So kita perlukan kerja-kerja tambahan ni untuk kita meneruskan kelangsungan hidup. Sebab macam saya sendiri pun, kalau ada duit, tak ingin pun nak kerja. Baik kita beli je barang apa, semua pun nak memenat-menatkan diri ni tu. Tapi ada jugalah yang segelintir ni, yang luar ni, walaupun dia ada duit tapi dia nak bekerja lagi. Itu sesuatu benda yang bagus lah. Yang benda satu benda yang patut dipuji. Positif jugalah kan, asalkan dia berusaha untuk memperoleh duit sendiri lah, walaupun dia nak shopping ke, nak apa ke kan. So sebab saya tanya ni sebab kebanyakan kita tengok ada student yang bekerja ataupun kalau ada rezeki, ada rezeki lah. Tapi dia lebih kepada shopping kan. Sanggup mengikat perut untuk shopping. Okay, even duit PT tu pun sebenarnya sekarang ni ramai yang salah guna pun. Benda tu sebenarnya untuk kita punya education. Tapi orang salah guna duit PT tu lah, diorang beli handphone lah. Benda-benda yang unnecessary. So macam bagi saya sendiri, macam kalau ada duit tu, saya bukan jenis kaki shopping yang pergi beli baju ke, beli kasut or whatsoever, makeup semua tu. Tapi okay, bagi saya, saya sendiri dalam course tourism, dalam satu semester tu, saya perlu pergi trip, saya perlu pergi travel ke banyak tempat. So benda tu lebih mementingkan duit shopping tu untuk bayar duit semua tu sebenarnya. So bagi saya, shopping tu bukan benda yang perlu sebenarnya bagi student. Sebab pendapat saya juga, saya pernah memiliki duit PTPTN. Dan sebab tu saya tak berapa setuju bila orang kata dia tak layak, dia tak nak membayar PTPTN. Sebab pada saya menggunakan PTPTN tu ke jalan yang bukan untuk belajar je. Saya buat untuk bayar bulanan duit kereta, saya mendapatkan benda-benda lain lah. So which is PTPTN tu pada saya dah guna. Jadi saya kena bayar. Kalau sebab dah ditetapkan, kalau awak dapat skor yang bagus, oh tak payah belajar, awak tak payah bayar. Tapi kita fight untuk tak payah bayar. Tak boleh lah macam tu kan, sebab kita nak rolling untuk di masa akan datang. Okay, bagaimana pula teknik belajar yang berkesan untuk kita skor? Kita ni penat tau, kita penat bekerja, kita penat ni nak exam lagi kan. Bagaimana teknik-teknik yang awak boleh bagi tahu kepada para penonton? Okay, sebenarnya teknik yang paling penting sekali dalam waktu belajar ni untuk kita cepat pergi, sebab pernah dengar tak, kalau kita nak laju kita pergi seorang, tapi kalau kita nak pergi jauh kita pergi by group. Sebab itulah pentingnya belajar ni, kita belajar dalam group. Sebab apa? Belajar dalam group ni akan cepatkan proses pemikiran kita. Macam mana saya cakap benda tu? Sebab every time kita tak faham ni, kita boleh tanya kawan kita. Okay, contoh macam saya biasanya akan belajar by group every time nak exam. Sebab tu cemerlang. Sebab tu cemerlang. Tak ada lah. Tapi belajar, saya suka teknik tu. Kita belajar by group lah. So every time saya tak tahu, saya akan refer kawan saya. And then dia akan terangkan macam mana proses. Okay. Benda tu senang yang saya dapat. The next one, bila saya jumpa soalan yang sama, saya tahu konsep dia macam ni. Okay, macam ni. So orang lain tak tahu, dia akan tanya saya pula.
So kita dah ada satu proses tolong-menolong kat situ. Dan kita boleh pergi laju. Every time okay, kalau let's say ada 15 bab, so kita ada dalam 5 orang, so kita bagi seorang satu 3 bab. Jadi lagi dia explain. One day dah habis lah 15 bab tu sebenarnya. Then the next tu kita latihan lah, latih 2B kita. Kita punya kukuhkan konsep pemahaman kita lagi. Okay, sekejap. Maksud awak belajar secara berkumpulan tu, belajar dalam berkumpulan ataupun belajar sendiri tapi bila tak tahu awak akan refer ke orang lain? Okay, sebenarnya kan belajar berkumpulan ni maksud dia ni kita duduk sekali, kita discuss sekali benda tu sekali. Okay. Sebab lagi satu yang minta maaf saya tambah sikit sebab tak guna kalau kita belajar berkumpulan kalau kita tak pernah baca benda tu at least sekali dulu. Itu yang cikgu saya ajar dulu, at least sekali kita dah belajar dia bawa kita grouping, at least kita ada some idea untuk benda tu. Tapi bagi saya pula, saya bertentangan dengan Amirul. Okay. Bagi saya, saya jenis seorang yang tak boleh belajar dalam kumpulan. Okay, menarik. Saya tak boleh belajar dalam berkumpulan. Sebab kalau belajar dalam berkumpulan, ini pendapat saya lah, awak akan lebih banyak bercakap daripada melakukannya. Mungkin kerana jantina. Mungkin juga. Mungkin. Sebab perempuan yang kebosip lah. Mungkin juga. Membawang. Okay. Alright. Tapi bagi saya, saya lebih suka belajar sendiri. Tapi kalau tak faham, you refer lah kat orang tu. You contact, you refer semua, jumpa. Itu belajar. Okay. And then untuk saya punya teknik belajar, actually saya tak macam tak boleh, macam saya cakap tadi, saya jenis yang last minute person. So saya punya teknik belajar tu mungkin ada orang yang tak boleh dengan cara saya. Sebab saya jenis yang bila exam esok malam tu baru belajar, tapi boleh. Okay. Saya bukan jenis yang straight je you belajar untuk you score. That's okay. Not me. So apakah conclusion untuk kita punya nasihat lah, nasihat pandangan untuk para-para remaja, untuk kita punya, sebab ada yang nak bekerja, ada yang tak nak bekerja langsung walaupun dia tahu hidup dia susah tapi malas untuk berusaha. Tapi macam pada saya jenis yang suka fokus satu benda. Kalau saya kerja, saya tak boleh nak belajar, saya faham macam tu lah kan. Ada orang yang macam saya, ada orang yang macam kamu. So apa yang nasihat-nasihat kalian kepada para remaja di luar sana? Okay, nasihat saya untuk para remaja yang di luar sana yang nak mulakan kehidupan. So sebenarnya betul, sebenarnya try fokus apa yang kita nak buat sebenarnya. Sebenarnya kalau kita konsep kita belajar ni, kita kena belajar betul-betul. Macam tu juga bila kita berniaga, kalau kita nak berniaga, kita berniaga betul-betul. Kalau kita nak jadi apa orang kata apa, pelakon tu, biar jadi pelakon betul. Tapi jadi pelakon, biar berilmu lah orang kata. Okay, sebab apa? Sebab okay, kenapa aku kena berlakon? Apa konsep berlaku ni? Macam mana nak menjiwai watak berlaku ni? Kena tahu lah benda tu semua. Sama gak macam orang kata apa, berniaga ataupun belajar. Sebab belajar, okay, saya nak fokuskan ataupun nak tekankan sikit amatlah penting sebenarnya kita sih sebagai seorang manusia untuk belajar hukum alam ni. Hukum alam tu adalah perkara wajib yang kita kena belajar. So apa maksud belajar tu? Itulah kata, takkan kita ada Ibn Sina, kita ada apa orang kata apa, ramai lagi lah kita punya Islamik punya Islamik punya apa, orang terpelajar, filosofer filosofer ataupun akademisyen kita, tokoh-tokoh kita, even daripada orang putih sekali, Galileo Galilei lah, even orang buat seni tu pun dia tahu kenapa kena buat macam ni. Picasso, benda-benda ni kenapa dia tahu, dia tahu kenapa kena teknik ni, bila nak guna teknik ni. So itu ilmu yang kita kena ada. Dan saya punya nasihat kan, sebenarnya sentiasalah letakkan kita punya pemikiran ni dekat business boundary, bukan dekat political boundary. Okay, bukan maksud political boundary tu adalah okay, budak ni politik, dia ni adalah nak kaitkan politik lah, bukan. Maksud dia kat sini adalah always put your mind on the business boundary. Maksudnya kalau kita letakkan otak kita dekat business punya sempadan, maksudnya benda tu worldwide, takkan ada limit. Kalau kita letakkan dekat political punya boundary, maksudnya kalau politik kat Malaysia, kat Malaysia je lah yang ada. Okay. Dia takkan pergi ke Amerika ke, takkan pergi ke Canada ke, takkan sampai situ. Alright, terima kasih. Macam student sekarang ni untuk belajar, antara belajar dengan you punya business, you have to find your technique. Tu je lah. Okay. You kena cari teknik dulu macam mana. You tak boleh nak ikut teknik orang. Yelah, lain orang lain lah. Berbeza lah. Okay. So, okay.
find your own technique. Uh-huh. Itu saja. Okay, jadi itulah topik kita pada hari ini. Dan insyaAllah kita jumpa lagi di minggu hadapan dalam program Remaja Kini. Don't take innocent life, life, life. Don't take innocent life.